ميدانو فجاءه إفراده فنقلوا ميدانو. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu beliau melihat seorang laki-laki ya, laki-laki jadi golongan umatnya itu timbangannya di akhirat itu adalah ringan, timbangannya ringan. Setelah Nabi Muhammad timbangannya ringan. Kemudian anaknya yang meninggal datang, ya, anaknya yang meninggal datang, kemudian anak yang meninggal itu matur kepada Allah, ya Allah, saya adalah anaknya si pulang ini yang telah meninggal, dan dia ketika aku telangku ambil dia dalam keadaan sabar. Hanya anak yang meninggal tersebut memberatkan timbangan amal baiknya. Allah Nabi Muhammad. Barat rajul min ummati qaiman ala safir jahannam fajaru rajau min Allah azza wa jalla. Istanqadahu min dalika wa madha. Jadi ada orang yang sudah mau diberikan ke dalam neraka dan sudah dikiring-kiring-kiring dan dia sudah mau jatuh. Akhirnya datanglah rojaknya mengharapkan kepada Allah. Orang itu kamu tuh selalu berharap kepada Allah enggak? Berharap selamat dari siksaku, berharap selamat dari siksa yaumil mah, berharap selamat dari siksa api neraka, berharap selamat dari marah baik, segala macam pengharapannya, berharap ampunan Allah. Ini rojaknya, pengharapannya kepada Allah. Datang orang ini dulu selalu berharap kepadamu, ya Allah, saya buktinya, saya rojaknya orang tersebut di bulan. Hanya rojaknya ini menyelamatkan dirinya dari tepi jurang yang akan masuk neraka. Itu adalah rojaknya setiap manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aytu rajulan min ummati qad hawa fi an-nari fajaa'u dumu allati qaka min khashyatillahi 'azza wa jalla wa istanqadathu min dalik. Dan ada seorang laki-laki yang sudah jatuh. Orang jatuh dari neraka, gitu. Orang jatuh dari tempat yang bukan neraka ke neraka. Itu berapa lama? Lamanya berapa? Lamanya 500 tahun. Baru sampai di permukaan, baru jatuh. Tiba-tiba yang terbang. Ngambilnya, menyelamatkan. Apa yang membuat dia selamat? Baca ujumu wala dibaka menurut jadilah. Nangis muda, air mata karena takut kepada Allah, dan bukan karena kangen duit juga, kangen istri, kangen cewek ya. Luting gue, weh nangis ya Allah, ampun dosa saya, ampun dosa orang tua saya, ampun dosa guru saya. Nangis muda satu tetes ini terbang. Ini kalau sudah segede itu ya, dia terbang nyaut, set, disaut atas. Bujurnya ya Allah, karena saya membaca salah, karena saya melawan orang tua. Iya, menang. Tapi ini satu tesnya, ya Allah, air matanya satu tes, air mata jatuh, set. Nah, kalau menyelamatkan dirinya dari tercemplung, jatuh dari ke dalam neraka. Setetes air mata dumu'uhu, setetes air mata karena takut kepada Allah, setetes sebutir tetesan air mata karena takut kepada Allah, itu bisa menyelamatkan dirimu dari kobaran api neraka. Subhanallah. Wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman 'ala shirath yura'adu as-sa'afati firikin asibin. Dan ada orang yang dia itu juga berjalan jembatan Siratul Mustaqim, ya. Jembatan Siratul Mustaqim, ya Allah, tajam, ya. Lebih tajam daripada
7 kali tajamnya pisau tukul. Mandep ora itu ya? Loh, kira itu landep ini nyukur ini iso, tidak? Tapi kira itu 7 kali tajamnya. Ada yang menyebutkan sampai 1000 kali. Ada orang baru ngecek kira itu langsung kakinya protol, tukul, trol. Sampai seluruh tubuhnya, sampai sini protol, terbelah. Karena sangnya tajam, gemeter kayak kena angin gitu. Loh, kira-kira disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya Allah ya, bukan hanya tajam, ada hujan panas cek orang baru masuk cek itu juga apa dalam ini? Dalam orang? Itu kira ya Allah, hujan panas cek tembus gini tur kita ya Siratal Musta, ada yang beri memer, tak mula saya habis itu dinaikkan. Lalu terdatang, apanya? Raja Husnudzan ni billah, orang ini telah berhusnudzan kepada Allah, nantinya tidak terlalu was-was dan berdebar ke, wah ada yang ini, nanti jalan-jalan saya akan begini. Suka sungguhan kepada Allah, ya Allah, kenapa Allah begini? Kenapa Allah saya begini? Kenapa Allah saya begini? Nah, itu namanya orang yang seudan kepada Allah. Ada di balik semua takdir itu ada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah seudan kepada Allah. Akhirnya gemetarnya menjadi diam. Sudah kan melihat Siratul Mustaqim bukan tajam kembali dirudit ya. Contoh misalnya ibaratnya jalan yang lapang, yang penuh tumbuh-tumbuhan rindang, ada bunganya, ada buahnya, ada buah anggur, ada buah kurma, ada buah tomat, ada buah delima. Sampai di sana terlihat cahaya pintu dor, terus ya Allah. Itulah rasa husnuzan kepada Allah. Orang rajin minum mati. Sholat dulu, nah, ini termasuk sholatnya ya. Orang yang gemeter mau lewat Siratul Mustaqim, iya itu Siratul Mustaqim ya Allah. Udah hujan panah, hujan pisau, hujan tombak, hujan jarum, hujan duri, ya Allah loh. Semua hujan-hujan yang parah-parah. Kalau kan lewat kurang kuat, mana ya? Ono hujan, nah hujan banyak itu nggak apa-apa ya nih. Kalau hujan air kamu berani. Berani enggak? Berani. Hujan ha? Kalau hujan jarum, berani enggak? Hujan jarum. Berani kalau hujan jarum? Ya? Hujan pedang, berani enggak? Hujan pedang nges hidungnya protol. Nges hidungnya protol. Ya, hujan pedang, hujan pisau, hujan duri, hujan jarum. Ya Allah. Siapa yang berani lewat? Berani lewat nih, kamu berani lewat nih. Hujan jarum, hujan turban ini ngomongin. Akhirnya apa? Udah mau kehujanan, kemudian datanglah sholatnya. Baca sholatu alaiya. Oh, sholawatnya kepada Rasulullah. Orang ini ahli sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada namanya Nabi disebut, baca sholat. Namanya Rasulullah disebut, baca sholat. Sholat Nabi Muhammad. Orang ini kalau ada nama, apa itu kalau ada nama Rasulullah selalu bersholawat. Dengan kamu nih, nama Rasulullah. Nama Rasulullah. Apalagi tinggi, ini tapi ada enak. Nama Rasulullah. Dari Nabi Muhammad. Mereka itu raja minum mati, entah Abu Abil Jannah. Fakuli wa abdu nabat jahat di ushahidatu an la ilaha illallah. Fakuli katlahu an la abu abu dakhal al-jannah. Dan satu ketika Rasulullah ini melihat seorang pemuda laki-laki, udah sampai di pintu surga, udah ketemu, udah ada malaikat terlibat, pemuda langsung ditutup. Ngapain lo mau datang sini? Langsung pintunya surga ditutup. Aku mau masuk surga, aku mau masuk surga. Iya dengar, iya. Tapi tidak bisa karena sudah ditutup. Tuh saya jadi senang bro, ada gue akan buka pintu surga lo. Lu baca. Asyhadu an la ilaha illallah.
surga apa yang terbu? Ya Allah, ini adalah pintu sur. Baca saya. Yang berapa pintu? Kurang berapa menit? Pakai NU online tuh? Kurang 12 menit. Alhamdulillah. Wa Nabi Ja'far Muhammad bin Ali Murza Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ata ali ramadan sahihan musliman sama nahar wa shala wirdan min lailihi wa ghadda basar wa hafadha farja wa lisanahu wa idza huwa hafadha ala salawatihi salatihi bil jamaah wa baqala al jumaah wa qad sama shahra wa istakmala ajra wa adraka lailatul qadr wa faza bi ja'izati rabbi azza wa jalla. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa sehat walafiat bertemu dengan bulan Roma, masuki bulan Roma, puasa, akhirnya puasa, mulai dari awal bulan, soma naharamu, dan sholat terawih di malam hari, ya, dan di siang hari kalau lihat cewek, enggak melotot. Oh, coba ayo negara, melakui, nikah. Sopo ya jo, ambil uang ini gitu pun, masih tu kondilati. Dia menahan pandangannya dari sahabat setan sahabat wanita. Kemudian menjaga lisannya, tangannya, menjaga solatnya selalu berjamaah, jamaah solat tu, jadi udah mentur ya, bikin itu. Ya, jangan mentul lagi ya. Jangan lin. Itu dia. Dur jama. Ojo tu. Lu kui waya sholat. Apa waya poso sholat sama orang jama. Pahala pahala puasa berkurang. Ya. Dur sholat jama. Asar sholat jama. Maghrib sholat jama. Isya sholat jama. Kemudian sholat tarawih. Masya Allah. Dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Maka orang itu jaizatul Rabbi la tasbahu jawaizul amara. Maka orang ini telah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan mendapatkan kunci sur. Dan orang kalau sudah dapat kunci rumah, bisa masuk rumah enggak? Bisa masuk ke surga enggak? Kunci surga itu ada di ibadah di bulan Roma. Penting aja beli. Yo, apa wi bereng cari yo. Ya, lagi aja beli. Arek nak beda-beda yo ngono di sini ke metu. Dulu arek lanang-lanang bak. Coba coba. Ya. Ya, ngi. Wan wan. Bure. Oke deh. Oke. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ Mau enggak Rasulullah SAW bersabda, mau enggak kamu beritahu pintu-pintu kebaikan? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Jamaah, oh jamaah, mau enggak? Mau enggak? Mau enggak nih? Mau enggak? Mau enggak jadi cantik? Mau enggak? Mau enggak? Mau apa enggak? Mau enggak jadi baik? Mau apa enggak? Mau enggak ini anak laki-laki? Mau enggak jadi ganteng? Mau enggak? Mau enggak jadi baik halaknya? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan asawmu junnatun wa sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'nar. Puasa itu menjadi tameng, ya ngono. Tameng dari belenggu hawa nafsu. Aja dikalano hawa nafsu. Tunggu, ya, git, bilang ni, macam ni, tur, di lain-lain juga, tunggu ya, gue itu ngarit, baru muncul, macam ni, ya, jangan beli, itu ya Allah, asal muncul natun, tameng kita dari hawa nafsu, yang lapar itu sebenarnya kamu atau perut, kamu atau perut, kamu atau perut, perut, ya. Iya, kamu itu butuh makan enggak? Roh itu enggak butuh makan. Roh itu kalau sudah mati dia makan apa enggak?
Kalau masih hidup, perutnya butuh butuh makan enggak nih? Ya enggak nih. Ya. Kalau masih hidup, butuh makan enggak? Coba ini. G. Butuh apa enggak perut itu? Kebutuhan. Butuh minum enggak? Nah, ini. Makanya kita melatih ruh kita, maka puasa itu adalah memberi makan ruh. Ya, memberi makan ruh. Maka sedekah itu bisa memadamkan, menghapus segala macam kejelekan. Seperti halnya air yang bisa memadamkan api. Gitu. Jadi kalau kamu punya dosa, sudah. Ya Allah. Ini. Berapa? 18, 3 berapa? Oh, tidak lumayan. Kurang berapa menit? Wal hasani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna Allah azza wa jalla fi kulli lailatin min Ramadan 600 alf nadik min an-nar. Jadi Allah Taala itu setiap malam di bulan Ramadan memerdekakan 600 ribu manusia yang telah divonis masuk neraka. Bayangkan akhir lailatin min Ramadan ataqullah bi adad man madha. Allah Taala memerdekakan orang-orang yang telah masuk neraka sebanyak orang yang di awal bulan sampai akhir bulan. Jadi 600 ribu kali 3 bu, umpamanya Ramadannya istiqmal. Atau 29 hari kalau tidak istiqmal. Rawal Bihaqi. Wa'an Abi Umamah dan diceritakan dari sahabat Abi Umamah bin Ajlan radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah murni bi amalin. Jadi murni itu bahasa Arab. Siapa namanya? Murni. Mur perintahkan kepada saya. Mur perintah nih kepada saya. Murni. Namanya siapa lu? Murni. Mur perintahkan nih kepada saya. Perintahlah aku. Itu namanya mur. Murni, mur perintahkan ini kepada saya. Namanya ini siapa? Loh, dikirain bahasa Jawa pada bahasa A. Siapa? Murni Khairiyah. Ya, murni Khair. Namanya perempuan. Murni Khair. Ya. Murni Khairiyah. Mur perintahkan kepada saya biar amalin. Satu amal yang Nabi. Ya Nabi saya bawa dia disuruh. Satu amal yang Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bisawm. Maka puasa, kamu mau enggak puasa? Fa'inna ula'idlalah. Karena sebenarnya puasa itu pahalanya tidak bisa dibandingi dengan sholat, zakat, ya, haji. Loh, iya loh, puasa itu pahalanya lebih tinggi daripada sholat sun. Ya wah, amalnya aja seharian. Iya lah, kalau sholat paling sebentar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mat kolam, omongnya sholatnya mau mat kolam cing. Sholat cari mulai cek berber ngono neng ya apa mana sudah kau wes nama itu anak gereja zakat al fitri atau zakat al mal sudah selesai. Haji ya sama berangkat ikhram ya paling 5 hari hari tarwi ya hari arafah jamarat mulai dari apa tanggal 10 Dzulhijjah, tasyrik tanggal 11, 12, 13, ta'alul kewajibannya sudah selesai 5 hari aja. Tapi kalau puasa, wih, satu bu, ada enggak ibadah yang paling berat dari puasa? Ada enggak? Ada apa enggak? Tidak ada. Berpuasa itu tidak ada tanda-tanda. Sahur ikut sahur, buka ikut buka. Tapi siang-siang minum minuman, makan makan. Nah itu siapa? Kalian itu waktu masih kan? Iya enggak? Enggak tahu. Orang lewat itu ke sawah. Siapa? Kamu bisa enggak bedakan yang puasa sama enggak? Bisa enggak? Amal sir. Gitu. Itulah bu. Masa. Maka puasa harus jujur kepada Allah. Ya walaupun enggak ada yang lihat, tapi Allah beli. Aku mau minum aja yang lihat Allah yang melihat. Padahal puasa itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Nanti di akhirat menjadi kenyang, bukan kencot ya. Di akhirat menjadi kenyang. Berapa nak? Berapa menit?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka tuntu wa bika amantu wa ala rizqika absartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang kira.